Jadi ini nanti nomornya ditempel ke kartu vaksinasinya ya. Jadi satu orang satu. Udah makan belum Pak? Udah makan belum Pak? Nakes ya kan sesuai dengan perintah dari pusat dari Kementerian Kesehatan untuk tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan. Untuk di Puskesmas Durian ini tenaga kesehatannya sejumlah 106 orang ya. Karena kami di kemarin pencanangan dalam 2 minggu ini sudah 52 yang divaksin orang ya. Alhamdulillah tidak ada kasus apa-apa, tidak ada yang dalam bahasa kita ini KIPI. Kejadian ikut pasca imunisasi itu alhamdulillah tidak ada. Misalkan ada bisul atau sakit, demam, mungkin di media informasi dari dinas kesehatan banyak yang di-share. Mungkin ngantuk apa? Kejadian pasca imunisasinya hanya efek-efek vaksin seperti sebelumnya, bahkan ini malah lebih ringan. Bahkan tidak ada efek apa-apa. Karena saya sendiri sudah divaksin. Jadi tidak ada efek apa-apa. Mungkin ngantuk pun malam, kan malam juga mungkin karena capek. Tapi saya lihat relatif alhamdulillah aman selama ini dalam proses penyuntikan vaksin ini. Tidak ada kasus-kasus yang gimana, relatif aman. Termasuk Pak Bupati juga tidak ada kondisi-kondisi apa-apa. Alhamdulillah aman semua gitu.